Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda bakalan lanjutin lagi game Estate Agent Simulatornya ya. Kemarin kita sampai saat Pupanda membeli barang kan gak bisa dibawa pulang teman-teman. Rupanya itu cara Pupanda yang salah teman-teman. Jadi kali ini kita bakal lanjutin teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa di klik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung saja lanjut teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kalau gitu mari kita langsung saja pergi. Halo Bebep, wih, lagi nonton sama boneka dia. TV-nya gak dinyalain, coba nih nonton apaan kau. Oke sebentar, kalau begitu kita lihat dulu. Apa cuy, orang Pupanda cuy. Ini gimana kita cara makan, ngomong-ngomong ya. Hah? Ini orang Pupanda kelaparan nih. Oh, kita berada di sini. Terus tempat makan di mana? Kok kayak gak ada tempat untuk makan nih. Hah? Atau kita harus makan sama istri kita? Hilang! Kemana dia? Masuk WC kah? Mandi dia! Enggak boleh ngintip! Oke! Kalau gitu, mari kita langsung pergi teman-teman. Nah, let's go! Kalau begitu kita bakal ngepak barang kita kemarin ya. Oh ya sebentar, ini skill level Pupanda sudah banyak harusnya. Nah, sudah 500. Kalau gitu kita bisa mengambil asisten nih teman-teman. Oke, kalau gitu kita buka ini ya. Nah, let's go. Dan di sini asisten 2. Oh, asistennya nggak bisa ambil semua sewaan teman-teman. Harus lebih dari satu dong. Oke, berarti Pupanda, kita lihat dulu mobilnya masih berantakan. Coba cuy. Halo kak, ini ada mobil baru bisa saya pakai kak. Wih, keren loh mobilnya. Nggak bisa diambil tapi teman-teman. Ini sepertinya kita bisa menang lawan Paul Walker kalau pakai mobil-mobil gini teman-teman. Coba kita lihat harganya, 90.000 loh. Kalau yang ini 270.000, nggak ada duit Pupanda dek. Wah, ini mobilnya macam mana pula lagi nih. Sudah nggak bisa masuk ya mobilnya di sini ya. Oh yang ini masih bisa tapi ini sepertinya memang mobilnya bisa dipinjamkan teman-teman. Jelek soalnya. Aduh, oke bang, sorry bang ya. Nah let's go. Kalau gitu kita pergi dulu. Ngepak barang sambil kita nagih teman-teman. Kalau ada ketemu orang di jalan nanti kita coba tawarin jadi asisten kita juga teman-teman ya. Nah kita ambil dulu barang kita, buset kalian lihat tuh. Waduh di jalanan cuy semuanya. Oke nah let's go. Nah jadi kita akan ngepak itu taruh di sini teman-teman. Tuh dia langsung jadi otak dong. Malah Pupanda yang masuk. Sebentar kita parkir dulu yang bener nih biar enak nih. Nah oke sip. Kalau begitu gini, penyok kah ini kah? Iya dong. Edah. Nah, kayaknya tempat tidurnya jadi cuma segitu dong. Waduh ini, karena melihat tutorial dengan tidak seksama ya. Oke. Nah, jadi enak sih. Kursi. Sofa. Sofa lagi. Nah, ini untuk menaikkan harga rumah kita yang akan kita sewakan teman-teman. Oke. GG nih, ini baru GG nih. Bisa kita bawa langsung semua nih. Oh penuh teman-teman. Oke, sudah oke sih ini. Oke bang, sila. Nah, mobil abang keren bang. Gak mau jual ke saya aja bang. Second. Oke, kita sekarang di sini. Dan kalau gitu kita bakalan. Oh, di sini ada lokasi-lokasi yang rumah kita buat teman-teman ya. Yang hijau-hijau itu. Oke, kalau gitu kita bakalan sekalian nagih deh teman-teman. Kalau begitu kita lihat dulu di sini. Nah, kakak ini kemarin. Nah, kita tagih dulu di sini. Halo kakak cantik. Saya datang nagih duit ya, 10.000 cuy. Nah, oke kak. Thank you kakak. Nice. Oke. Kita ke sebelah dulu. Ah, ini ada bapak-bapak yang bisa kita jadikan asisten sepertinya. Kita ajak dia ngobrol dulu nih. Halo pak. Nah. Hey, apa kabar katanya? Bagus pak, sini pak. Bapak kelihatannya bertenaga dan energik ya. Nah, apakah Bapak mau jadi asisten saya nih? Lah, gimana cara nanyanya? Kok nggak ada pilihan? Dia marah dong. Sombong juga dia. Coba, Bapak ini nih. Nah, halo Kevin. Nah, kamu pekerjaan enggak? Nah, ini nih. Oke, dia dapat menerima 4 yang penyewa ya. 250.000. Oke. Oke, sip. Deal. Nah, apakah dia bakal langsung bekerja?
kok malah jadi patung si Bujang. Atau besok kan baru mulai bekerjanya dia. Halo Bang, misi Bang. Wih, tembus rupanya. Oke, kenapa dia bengong sih? Oh, lampu merah tuh. Coba kita lihat apakah dia bakalan nagih nanti di situ ya. Kita tinggalkan dulu di sebelah situ tuh. Bang, awas Bang. Waduh, Abang ini enggak lihat saya kah, mau nyelip kah? Malah dia salah pula. Oke, nah kita tagih dulu sama si Abang Ryan ini nih. Oke. Nice, semuanya lancar-lancar nih ya sewanya. Oke, kalau gitu kita ke depan lagi. Sekarang kita simpan barang-barang ini, teman-teman. Nah, kita enggak bakal ngeport lagi kayak kemarin nih. Nah. Oke. Ayo lo Bang. Nah. Thank you Bang. Sip. Nah, soalnya kita dekor rumah kita yang baru cuy. Untuk kita sewakan. Maksimal itu 20 furnitur teman-teman ya. Kita lihat kalau kita fullkan itu kira-kira bisa nambah berapa tuh. Nah, ini kan. Oke. Sip, kita buka dulu rumahnya dan kita bakal ambil barang-barangnya. Gimana cara kita ngambil barangnya nih? Oh, begini. Oke, pertama-tama kita ambil sofa. Gokil, gede banget nih. Nah, sofa kita bakal taruh di sini nih. Gokil. Oke, terus kita ambil lagi. Kita ambil meja ini deh. Nah, kita lihat harganya 3.700 teman-teman. Kalau kita tambahkan satu ini 3.800, naik 100 ya. Oke. Terus kita ambil jam ini. Nah, jamnya kita taruh di pojokan sini teman-teman. Atau di samping sini ya. Di sini aja deh. Masih di sini. Oke. Satu item nambah 100. Kalau nambah 20 bisa nambah 20.000 dong. 2.000 dong ya. Terus kita tambah ini kulkas kemarin. Nah, lemari aja. Oke, kita taruh lemari di sini cuy. Hadap kemana sih lemarinya? Oke, nice. Terus kita cari barang lagi. Sofa ini apa? TV-nya masih ketinggalan di sana, Dik. Ini apa nih? Kulkas kah ini kah? Kulkas kita taruh di mana nih? Sembarangan aja aku pada taruhnya. Oke, ini ruangan apa nih? Berarti ini tempat tidur, teman-teman. Oke. Wah, udah malam lagi dong. Cepet banget. Nah, tempat tidur. Kita taruh tempat tidur di sini. Nah. Terus apa lagi yang ada di sini? Mesin cuci. Nah, jangan lupa nih, nggak bisa nyuci nanti dia. Mesin cuci kita taruh di sini aja nih. Oke. Harusnya sofa taruh di depan, teman-teman, tadi ya. Nah, ini juga. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Oke, kita taruh ini di sini. Udah 8. Terus ini ada sofa kedua. Oke, ini kursi santuy nih, kursi santuy. Kursi santuy kita taruh di sini, teman-teman. Nah, kita taruh meja juga di dalam sini. Oke, nah meja putih ini. Nah. Oke, cakep. Ini kita rapikan dikit dulu. Let's go. Kalau begitu kita tambah apa lagi nih bisa ditambah di dalam? Oke, ini bisa nih, ini bisa. Nah, kita taruh. Nah, ini apa nih? Oven kah? Oven. Oh, microwave, bukan oven yang itu. Nah, terus laptop. Nah, kita bisa taruh laptop juga di meja ini ya. Oke, ada komputer juga kan nanti kan? Terus ini kursinya. Kursi itu kita taruh di mana dong? Banyak kan dong kursinya belum ada beli. Bentar, ganti dulu. Sofanya juga kebanyakan. Ah, ini apa? Kulkas juga kah ini kah? Ayo dia taruh aja dia. Aduh, sembarangan aja Bu Panda ini beli-beli ya. Oke, kalau gitu kita bakal ambil lagi yang lain nih. Malam ini kita dekor, nggak usah tidur dulu ya. Nah, ini orang Bu Panda udah kelaparan loh. Gimana sih makan caranya? Kita nggak ada tempat makan gitu loh. Gimana Bu Panda makan dong? Kalau di kasino kita bisa makan, teman-teman ya. Oh, ini ada vending mesin. Oh, dari sini kak. Oh, dari sini beli makanannya, teman-teman. Oke, kalau gitu Bu Panda beli dulu coklat ini sama snack-snacknya. Nah. Oke. Lah, oh di bawah, Dik. Buset. Oke.
Hampir aja orang Pupana mati kelaparan nih. Oke. Lah gak nambah. Oke, nambah lagi. Sip. Nah, kalau gitu kita beli lagi. Kita beli chips ini ada deh, murah-murah. Nah, kita beli yang murah-murah aja, teman-teman. Oke. Ini makannya makan ciki dong ya, kenyang dia. Oke, nah kita lanjut dekor lagi nih. Ini ngomong-ngomong tadi uangnya sisa satu itu ketagi gak ya uang sewanya? Duh, papu pada cek lagi tuh. Gara-gara keasikan dekor, teman-teman. Buset, buset, buset. Mana tadi rumahnya? Di sebelah sana ya, di belakang. Lumayan jauh nih, muter-muter gaming. Gak bisa ditabrak aja di pagarnya nih. Ini dia. Parkir dulu cuy, biar enak kita ngambilnya. Nah. Oke, kalau gitu kita ambil TV dulu nih. TV mantep nih cuy. Nah, kita taruh di sini. Jeder, terbalik. Oke. Nah, GG Gaming. Jadi 7.800 tuh. Harganya jadi naik nilainya, teman-teman ya. Nah, ini untuk di dalam nih. Nah, ada laptop, ada PC juga cuy. GG gak tuh? Oke. Sekarang kita tambahin lampu-lampu, teman-teman. Rumahnya gelap nih, rumahnya gelap. Tempel di mana ya lampunya? Oh, ini lampu di bawah kah? Yaudah, di sini aja satu. Sembarangan aja ngeletaknya. Terus, nah ada lampu berdiri nih. Lampu berdiri kita taruh di sini satu, di sini satu. Di sini satu aja ya. Nah. Oke. Ini nggak ada lampu gan, ngomong-ngomong ya. Di depan sini satu. Oke. Nah, masih ada satu lagi nih. Kita taruh di sini cuy. Nah. Jadi agak hidup rumahnya ya, gini ya. Oke, satu lagi sih tanggung teman-teman. Bisa 20 kan soalnya kan. Kalau gitu satunya kita bakal taruh. Nah, rak ini aja nih. Ini kita taruh di kamar nih. Nah, GG. Jadi nambah 8.000 dong. Dari yang awalnya kalau nggak salah bupannya 3.000-an teman-teman ya. Oke, langsung kita taruh harganya cuy. Nah, kita foto dulu nih. Mantap, mantap. Tablet. Terus kita foto rumahnya. Cekrik. Nah, terus kita foto interior dalamnya juga nih. Nah, kita bisa pamer dalamnya sekarang nih. Kemarin gak bisa ya, kosong soalnya. Oke. Tuh. Oke, buka pintu, gak bisa langsung. Oke. Nah. Tuh. Tuh, mantap. Oke, langsung kita posting gak sih? Let's go. Nah, kita taruh di web rumah barunya nih. Lupa bu pada pakai flash lagi nih, ya udah nggak apa-apa deh. Terus kita pamer juga ini, sama kita pamer ini juga cuy. Nah, harganya paling tinggi. Oh, sekarang di atasnya sudah ada langsung teman-teman. 8.800 ya. Nah, kita taruh harga segini nih. Loh, sekarang nggak ada ini ya dong? What? Kenapa tidak ada? Apakah itu kemarin sebenarnya fitur yang belum harusnya dibuka? Soalnya kalau kayak di car for sale kan itu skill teman-teman. Kemarin malah langsung kebuka ya. Oke, kalau gitu mari kita pulang dulu ya. Oke, kalau gitu mari kita lanjut lagi hari ini. Kita lihat. Kalian lihat teman-teman. Langsung hilang 4 poin ya untuk rumah yang ditagi itu. Tinggal 2 lagi teman-teman. Berarti karena kita sudah mulai bekerja hari ini. Nice. Jadi lumayan mempersingkat waktu kita teman-teman. Berarti Pupanda perlu cari skill lagi nanti nih. Cari XP lagi supaya kita bisa beli lainnya teman-teman. Halo bang. Wah lari dong abangnya, kelamaan kah Pupanda kah? Ya udah kalau gitu kita buang dulu botol-botol ini. Ini botol kaca. Ini botol metal. Ini botol plastik. Oke. Mana nih pelanggan kita nih? Gak datang lagi kah? Waduh ini rumahnya sudah cakep nih. Ini rumah baru yang kita bangun sendiri gitu cuy kan. Nah. Ayo abang-abang rumahnya dilihat-dilihat. Aduh. Mana nih gak ada orang. Halo pak polisi. Pak parkir pak. Gak ada parkiran pak. Oke nah. Silahkan lewat pak ya. Saya lagi nunggu pelanggan nih pak. Mana lagi pelanggan kita nih. Apaan tuh. Weh kaget Pupanda. Halo bang. Ini kita ngapain nih. Oh dia sudah mengambil rumah sewa dari nomor 6, 12, dan 5 ya.
Oke, mereka bayar tanpa ada masalah katanya ya. 24.700 GG cuy. Nah, oke. Hah? Oh, ada yang gak bayar teman-teman. Rumah nomor 4. Oh, thank you bang. Saya akan cari dia tuh. Buset, rupanya sekarang ada yang gak bayar dong. Oke. Let's go. Kalau gitu kita bakal tagih langsung teman-teman ya. Macam-macam dia gak mau bayar teman-teman. Tidak bisa dibiarkan ini ya. Waduh, ini kupanda sepertinya boleh bangun rumah lagi teman-teman. Kita bangun rumah yang mahal kali ini ya, biar harga sewanya tinggi teman-teman. Nah, oke. Kita langsung kemana sih? Oh ya di sana ya. Nah, kita bakal bangun rumah yang kayak gini nih. Semoga aja duit kupanda cukup tuh. Let's go. Ngeng. Nah, episode kali ini kita spesial dekor nih. Yang ini kah? Apa ini mana? Ini nomor 34 deh, harusnya bukan yang ini. Nomor 4 katanya rumahnya tadi. Oke, ini gak ada masalah. Kelewat ya rumahnya tadi ya. Oke, kita mundur dulu cuy. Tit. Oke. Rumahnya mana sih itu? Oh, rumah kakak ini kah? Eh, abang ini. Oke, let's go. Tenets. Jalannya lenggok-lenggok. Eh bang, abang ini yang gak mau bayar ya? Waduh. Nah, is that so? You want the rent right now? Wah, dia bilang gak bisa teman-teman. Gak bisa. Kamu harus bayar. Wih, marah nih teman-teman. Oh, waduh. Nah, kita tuntut ya. Kalau dia gak mau bayar, kita sudah keluar nih. Nah. Wah, dia gak mau bayar teman-teman. Oh, kita kalahkan dia teman-teman. Nah, hajar dia. Nah, wih, bisa tumbuk. What? Bisa duel gak tuh? Tapi orangnya mana? Kenapa orangnya menghilang? Oh, kesini. Wih. Buset. Ayo bang, bangun kok. Oke. Wih. Gokil. Berani kau lawan aku ah? Ini aku ini mantan pemilik gym. Bukan mantan, pemilik gym malah sekarang nih. Ah, mantan Kang Bakso juga. Ayo bangun kau. GG gaming. Ayo bangun kau. GG cuy. Oke, ayo bangun kau. Bangun kau sini. Mantap. Ada duitnya jatuh cuy. Wah, kocak. Gokil. Waduh, masuk rumah sakit ya tuh. Wah, dia bisa menutup kita dong. Oke, waduh, kocak banget. Berarti kita sebenarnya memang membutuhkan pengacara dalamnya untuk orang-orang gini nih. Oke, berarti habis ini kita beli pengacara dulu kali ya. Astaga, kocak. Jadi kalau kita ada pengacara, kita nggak perlu berantem sama dia teman-teman. Kita bisa langsung tuntut aja dia lewat pengacara kita begitu ya. Soalnya pengacara kita membantu kita mengatasinya bermasalah seperti itu. Oke. Kalau begitu kita bakal ke sini. Nah. Dan harga tanahnya 18.000. Oke, lebih mahal ya. Nih rumahnya yang ini nih 105.000 nih. Tapi ini 122. Padahal ini lebih gede teman-teman rumahnya. Tingkat 2, tapi tingkat 1 lebih mahal, Deng. Ya udah, kita beli aja yang ini teman-teman ya. Let's go. Nah. Mungkin tanahnya ini lebih gede nih. Oke, good job. Dan untuk rumah ini bakal kita lanjutkan di episode selanjutnya saja teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk game Estate Agent Simulator ya, mungkin sampai di sini aja dulu ya. Thank you banget teman-teman buka yang sudah nonton. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, share teman-teman, dan juga subscribe ya. Oke, see you next video teman-teman. Bye-bye.